bahagia, bersyukur, penuh syukur bahwa ada lembaga pendidikan yang begitu besar sampai diresmikan oleh Bapak Presiden. Itu kan suatu kehormatan yang sangat besar dan juga bukti bahwa Presiden menghargai daerah ini, karena tadi kan juga dia puji kan. Jadi itu selain syukur, bangga, bahagia semacam orang. Sampai itu saya sedih juga sebenarnya, karena ya almarhum sudah gak ada ya. Tetapi kalau dia masih hidup pasti dia, namanya dia gak boleh dipakai kan. Hanya berarti bahwa ada orang yang menghargai. Ada banyak orang, rakyat kecil pun bisa berjasa untuk daerah ini. Ya, jangan pikir ya, kayak pengemudi saja itu sangat berjasa dong. Tetapi mungkin tidak dihargai seperti ini. Ya, saya bersyukur bahwa ada orangnya yang menghargai apa yang dia lakukan, menghargai pikiran-pikirannya, dan menghargai juga upaya untuk untuk memajukan daerah kita, antara kita ini, Flomomora yang tercinta ini.